13 warga yang berasal dari satu keluarga besar menjalani isolasi di Mushola Baitus Salam, Tambora, Jakarta Barat dan berstatus sebagai ODP. Ke-13 warga menjalani isolasi sejak Hari Raya Idul Fitri. Kasus ini bermula dari salah satu warga yang bekerja sebagai petugas PPSU dinyatakan positif corona usai menjalani tes swab. Pasien dinyatakan sebagai orang tanpa gejala dan telah menjalani perawatan di Wisma Atlet Jakarta. Warga sekitar memberikan dukungan kepada 13 warga ini dengan memberikan bantuan makanan sebanyak 3 kali sehari. Makanan diberikan menggunakan ember, dikirim ke lantai atas dengan menggunakan tali untuk menghindari penularan virus corona. Mushola dipilih sebagai tempat isolasi karena tempat tinggal pribadi ke-13 warga tersebut merupakan bangunan semi permanen, tanpa MCK hingga kurang layak dari sisi kebersihan dan kesehatan. Mushola pun rajin disemprot disinfektan setiap harinya.